mulheres verem. Passa na piada de Deville. Ini sarung bukan sembarang sarung, Nak. Ini kalau kamu bacain mantra-mantra bisa jadi pecut apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Pecut apa? Bisa mengalahkan rasa ini. Dapat uang banyak, lumayan bisa buat tambah-tambah biaya sekolah. Ayo nih yang nyetir, aku atau kamu? Kamu saja, Sa. Oke. Aku naik di sini ya. Ya. Ayo di siap berangkat. Siap. Capek banget, Sa. Kemarin habis nurunin pasir. Alhamdulillah muatan pasir sampai 3 kali. Saya tidur dulu ya, Sa. Oke, Di. Oh ya, udah. Tidur dulu, Di. Saya juga tasnya. Oke. Wah, Randy tidur nih. Wah, kayaknya Randy punya kodam nih. Ah, coba iseng-iseng ambil ah. Coba iseng-iseng ambil kodamnya. Bacakan mantra yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya biasa di Devil. Akhirnya kodam ready. Saya sedot. Wah, mantap ini. Apa ini? Sa, kamu kok ambil kodam saya? Gimana nih, Sa? Wah, kamu jahat nih, Sa. Tidak tahu, Di. Saya temui iseng-iseng, tapi saya malas untuk mengembalikannya. Saya sudah nyaman dengan gerungan Devil ini, Di. Hei! Wah, bagaimana ini, Pasar? Kok menjadi barungan Cepil? Gimana ini caranya mengalahkan Pasar? Ya udah, nanti saya pikirkan lah. Wah, bagaimana ini cara mengalahkan Pasar ya? Kodam saya disedot Pasar. Pasar kalau tidak jahat, saya tidak apa-apa. Tapi jahat dia menerkam bocil terus. Ya udahlah. Kalau saya dapat kodam akan saya kalahkan.
Mana tongkatku? Tolong. Ini tidak ada yang menolong. Bagaimana ini? Di mana tongkat saya? Tolong. Wah, ada apa? Itu Mbembe kok minta tolong. Wah, ada apa? Tongkat saya hilang, Nak. Tolong, Nak. Oh, iya, Kek. Akan saya bantu. Ayo ikut saya. Awas. Ada satu. Oh, iya, ini, Kek, tongkatnya. Nih. Ya, makasih ya, Nak. Oh ya, Nak, sebagai ucapan terima kasih, ini saya kasih dia. Dia apa, Kek? Ini saya kasih buat kamu. Tolong tongkatnya dipegang. Loh, kok dikasih ke saya, Kek? Terus nanti kamu pakai apa? Tenang saja, Nak. Saya punya sarung banyak di rumah. Saya juga punya sarung banyak kok, Kek. Ini sarung bukan sembarang sarung, Nak. Ini kalau kamu bacain mantra-mantra bisa jadi pecut bopo. Ya udah, Kek, terima kasih. Tiga tongkatnya. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Kek. Alhamdulillah dapat sarung ajaib. Semoga bisa jadi pecut bopo untuk melawan Pasha. Kakeknya hilang. Wah, ini benar-benar orang sakti ini berarti. Wah, ini pasti benar-benar orang misterius ini. Masalahnya dia bisa menghilang. Ya udahlah, saya mau cari Pasha. Nanti saya lawan sih. Wah, ada apa itu? Wah, itu Pasha lagi menyerang bocil. Kata lawan. Ditolong nih. Ya, dicampur dia filongnya. Sudah tidak bisa berubah karena kekuatanmu udah kuambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kecut bapak bisa mengalahkan Pasha ini. Thank you.